Atlet sejati tidak akan pernah melakukan tindakan pengeroyokan. Mendingan lu gabung dengan tim gua. Gua lagi kepikiran sendirian. Dan yang ngejatuhin bininya Bang Seno bukan Madun kok, tapi Bang Martin. Madun, sebetulnya Bapak berharap kau cepat pulang. Harus malu tampil dengan apa adanya. Sederhana lebih asing dipandang mata. Yang penting nyaman bukan terlalu maksa. Untuk mencari perhatian dari masa dan masa ke masa, dari zaman ke zaman. Style merupakan termasuk kebutuhan. Penampilan juga menunjang kepercayaan diri, sehingga kelihatan oke lebih berani. Pasti senang diselimuti brand-brand ternama. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mau dari yang limited pula bawa ke rumahnya senang bercampur. Karena duit kompetitif oleh karenanya. Sekali kali ya gak apa-apa mau bobolin lah. Kalau terus menerus ku bisa miskin. Mau apa kalian? Begini Sob, kapten tim gua si Martin mau ngajak lo gabung. Dia bakalan ngasih imbalan yang pasti buat lo. Jan. This is lifestyle. Sorry bro, gua gak bisa. Kenapa? Emang lo sama si Rizal dibayar berapa? Ini bukan soal uang bro. Si Rizal udah percaya gue buat masuk timnya. Dan gue bakal mungkin berkhianat. Karena orang berkhianat adalah orang munafik. Yalah, keceramah nih anak. Pasti puas with my trucker, with my shirt, with my band, with my sneaker, with my scooter. Muter-muter, lihat cewek-cewek fresh. Walk number circle, terserah gayamu. Mau gaya apa, mau new school, mau old school atau gak school school. Yang penting tetap. Mau lihat lu latihan aja. Lu siapa? Nama Aye Ujang. Lu hebat banget. Lu penjaga gawang juga ya? Iya. Aye resmi jadi penjaga gawang si Rizal. Senang berkenalan dengan kamu. Teman-teman, gimana kita latihan? Iya, Dun. Gue juga pengen ngasah tendangan gue, Dun. Oke. Iya, Dun. Ayo, kita latihan. Gak apa-apa kan? Agak. Ternyata kemampuan lu cuma segitu, Dun. Tapi aneh ya, setiap lu bertanding pasti aja menang. Jangan-jangan lu kong kali kong lagi ya? Ya, lu jangan asal bicara. Gua gak asal bicara. Sebagai buktinya, gua tantang lu tanding di sini setengah jam lagi. Awas lu kalau gak datang. Gimana, Dun? Kita terima tantangan si Rizal. Kan besok kita lawan timnya si Martin. Apa nggak capek, Dun, kita? Kita terima tantangan dia. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gua buka audisi untuk besok gua bertanding. Gua butuh satu pemain. Ngerti? Ngerti? Ngerti. Will, bagian lu nyata teh. Oke, bos. Lu sekarang tendang. Chan, siap. Sekarang lo, jangan sampai kayak yang tadi ya, melenceng. Ampun dah. Jatuh, salah. Pada kakak becus lu semua. Pergi lu dari sini. Siapa dia? Wah. Besok lu ikut tanding sama tim gua. Lu udah jadi tim gua. Duit koper udah gua siapin. Namanya siapa dan rumahnya di mana? Biar gua catet nih. Mana gua tahu? Payah lo, kejar. Ajar, jan. Ternyata lu enggak takut sama The Dream Team gua. Tapi lu mesti hati-hati, Dun. Gua bisa bantai lu abis-abisan. Rezal, omongan lu terlalu gede. Ternyata dia pinjam pemain luar, Zal. Kita udah siap bertanding, Zal. Kita juga udah siap untuk ngabisin lu semua. Kita serizal. Kita emang seri. Tapi bukan berarti kemampuan lu semua sama hebatnya sama gua. Gua kasihan aja sama lu. Besok kan lu mau tanding sama tim Martin. Kasihan kalau lu dibantai. Teman-teman, ayo kita pergi. Dari JNR. Ganon Roses. Iya, sebaik tuh. Lo sitin bodoh, belum ditanya namanya udah disuruh pergi. Eh,
Berani lu yang ngatain gua? Din, emang lu bodoh. Lu berdua udah berani ngelawan gua, ha? Enggak, Din, enggak. Mau lu gua pecat? Udah, gua begini caranya. Daripada kita ribut terus, gak mungkin ketemu tuh orang. Iya. Lu Will sama gua, sono. Yeah. Lu Chan, sono. Ngerti? Iya. Ayo. Mau apa lu kemari? Gua cuman pengen ngasih uang buat Bruce Lindra. Gak perlu. Sekarang lu pergi dari sini. Gua pengen... Kenapa lu kembali? Setelah lu ninggalin Bruce Lee sama ibunya lebih dari 10 tahun. Gua gak bisa mengatakan alasannya sama lu, Ndra. Kalau sama gua kagak bisa, kenapa lu mau bilang sama si Bruce Lee? Bang Hendra? Bang Edi? Ada apa sih ribut-ribut? Kagak ada apa-apa. Udah yuk, kita lanjutin yasinannya. Yuk. Siapa kalian? Ya Cun, kamu udah bantu aku. Sama-sama Tur, jangan pernah lengah ya Tur. Di sekitar kita masih banyak penjahat. Orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, mari kita bergandengan tangan. Jangan sampai berebut jabatan, akibatnya merusak kerukunan. Latihan bola bayo. Lawan tuh ngerak kena kepala Pak Lurah. Kalau kena, memang. Tuh, dan kok dikepung aja apa ini loh? Memang saya tuh tumpeng apa? Kami sengaja menghadang Pak Lurah. Kami cuma mau nagih janji sama Pak Lurah. Katanya tim kami mau dimasukin liga. Mana janji Pak Lurah? Oh, soal itu. Masalahnya. Ah, di mana-mana pejabat selalu berbelit-belit. Apalagi Pak Lurah ini. Katanya teladan tapi malah bohongin kita. Tol, serang! Ayo, ayo, apa siapa takut? Ayo! Carlos, Sapuelo! Kalian sungguh tidak sopan. Berani menyerang orang tua dan juga pemimpin kampung kita. Orang tua maupun pejabat sekalipun,
Bila ingkar janji, kami mesti perangi. Prinsip kamu salah. Mulai sekarang, hentikan kebiasaan menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan peperangan. Cobalah dengan cara damai, dengan cara musyawarah dan mufakat. Ah, banyak ngomong. Kita nggak suka mas-mas berdua membela penjabat yang salah. Serang! Kawan, kapela! Makanya, jangan suka melawan orang tua. Tuh kan kualat, ya? Sakit kan? Muntaber, awas gue. Something wrong. Wabil akhirati hum yumkinu. Subhanallah. Hari ini tanggal 25. Berarti ulang tahun emak dong. Madu harus lakuin sesuatu buat emak. Tantang lu lawan si Ronaldo. Gimana? Maaf, Jal. Gue buru-buru. Gak bisa sekarang. Bilang aja lu takut. Terserah lu dah mau ngomong apaan. Sorry, lu sengaja aja kan? Aduh, maafin gue, Tin, deh. Gue gak sengaja. Gak ada maaf bagi lu. Will, balikin. Kodok loncat, bukan begitu caranya. Ya, gue kan lu suruh kasih. Gue nih mau ngasih nih. Lu kenain kepala dia, tendang. Kepalanya si Madun kan udah disahadatin sama bapaknya yang ustad. Lihat ini ya. Gara-gara lu, Will. Semprot lu. Assalamualaikum, Mak. Kan umur Mak udah bertambah. Dan Mami cuma bisa doain buat Mak. Semoga Mak panjang umur dan senantiasa diberkati Allah. Amin. Makasih doanya, Dun. Sekarang biarin Mandu nyuci kaki Mak ya. Thank you.
putihku terus maju. Bagus, Li. Anak bapak emang hebat. Jadi, Bruce Lee emang benar-benar anak bapak? Bapak, terima kasih udah nemuin Bruce Lee. Walaupun agak terlambat, jadi gak ketemu emak. Eddie. Apa yang udah lo bilang sama si Bruce Lee? Udah deh, Cang. Jangan marah-marah lagi. Bapak udah ngakuin kok kalau bapak ini bapaknya Bruce Lee. Dia bukan bapak lo. Sekarang lo pergi dari sini. Sebaiknya lo berhenti mencari tahu siapa bapak lo. Bapak pergi dulu ya, Cili. Panggil semua tim Adun. Kami ingin bertanding sama kalian semua. Maaf ya. Kami berdua besok mau tanding sama tim Martin. Jadi kami nggak bisa layanin kalian semua. Pokoknya panggil. Kita mau buktiin nama Pak Lurah juga melu semua. Kalau kita layak ikut liga. Itu sih bukan urusan kita berdua. Ayo, Cuk, cabut. Yuk. Sekarang. Tidak, Bang. Apa lo? Cerita, Be. Tapi ceritanya panjang. Pendekin aja. Yang penting tegas, akurat, konkret, dan diakui. Tadi pas audisi, ayo ngeliat orang, Be. Jago banget, Be. Tendangannya dahsyat. Dia udah mau gabung sama tim kita kok, Be. Gue demen nih. Terus namanya siapa? Eh, kagak nanya, Be. Kan tadi pas saya mau nanya, dia udah pergi, Be. Dasar IQ jongkok lo. Tendangan. Alvinta. Thank you.
sekarang kamu yang coba. Iya, Bang. Jangan, kali kita. Astagfirullah, lo gak apa-apa, Tur? Pinggang Batur sakit, Bang. Kamu masih sangat labil, Tur. Untuk menguasai tenang halilintar, kamu harus mempunyai sikap yang mantap. Berarti saya yang cocok untuk mempelajari ilmu itu, Bang. Pribadi saya mantap. Saya ngapelin pan. Dan saya cepat menyerap ilmu. Jadi, gak sia-sia deh jika Abang tularkan ilmu itu kepada saya. Ya, walaupun gue lemah, yang penting gue berhak belajar di sini. Buat apa lu belajar, Tur? Ingat ya, sekali lemah, lu tetap lemah. Rizal, kamu tidak pantas berbicara seperti itu. Apalagi kepada teman dan saudaramu sendiri. Tidak baik, Zal, meremehkan orang lain. Karena dengan meremehkan orang lain, lu akan menjadi orang yang remeh. Biarin aja, Bang. Biar dia puas meremehkan Batur. Assalamualaikum, Bang. Abang kecewa sama lu, Zal. Potensi lu emang bagus. Tapi sayang, jiwa lu bernoda. Namaku Chunli. Nama kamu siapa? Nama gua Ahmadun. Silakan duduk. Kamu hebat ya, Dun. Aku kagum. Chunli, jangan pernah kagum dengan seseorang. Karena paling hebat itu hanya Allah. Dan Madun gak ada apa-apanya. Dun, latihan bareng aku yuk. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya Madun mau berangkat tanding. Sebaiknya lu berhenti mencari tahu siapa bapak lu. Li, latihan jangan pakai emosi gitu. Jangan, gak usah ikut campur. Lu kagak pengen pulang apa? Pulang kemana? Rumah Busli di sini, dekat emak. Lu kagak ingat, teman-teman lu sebentar lagi mau pada berlatih. Bodoh amat. Mereka tuh gak tahu apa yang dirasakan Busli, sama kayak Encang dan Cing. Wah! Mau tandingnya pakai sholat. Itu bagus, Tin. Daripada kita masih bingung mikirin GNR. Udah diem lu. Yeah, what's up?
kenal dengan apa adanya. Sederhana lebih asik dipandang mata. Yang penting nyaman bukan terlalu paksa. Untuk mencari perhatian dari masa dan masa ke masa, dari zaman ke zaman. Style merupakan termasuk kebutuhan. Penampilan juga menunjang kepercayaan diri, sehingga kelihatan oke lebih berani. Pasti senang diselimuti brand band ternama. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mau dari yang dititip pula buat atau biasa. Makanya senang bercampur juga. Karena duit kau menipis oleh karenanya. Sekali-kali ya gak apa-apa kau bobolehlah. Kalau terus menerus kau bisa miskin. Ketika ketika judi narkoba pilih mana. Martin emang kasar terus kalau bermain. Dan aku tak suka tuh. Dia nggak sportif. Birgis. Thank you.
Jenap, kamu kenapa? Kok mukanya murung? Tadi gembira. Jenap gak apa-apa kok, Bu. Wil! Yatin. Si Dangkung ngapain di sana? Udah, gue samperinnya. Iya. Merah putihku terus maju. Dia harus malu tampil dengan apa adanya. Sederhana lebih asik dipandang mata. Yang penting nyaman bukan terlalu maksa. Untuk mencari perhatian dari mata dan masa ke masa dari zaman ke zaman. Style merupakan termasuk kebutuhan. Penampilan juga menunjang kepercayaan diri. Sehingga kelihatan oke lebih berani. Pasti senang diselimuti brand-brand ternama. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mau dari yang limited kolabo atau biasa. Memakainya senang bercampur juga. Karena duitku menipis oleh karenanya. Sekali-kali ya gak apa-apa bobo bolehlah. Kalau terus menerus gue bisa miskin. Ketika ketimbang judi narkoba pilih mana. Di sana. Wil. Yatin, si Dangkung ngapain di sana? Udah, gua samperin ya. Iya. Bang, posisi Abang tuh di sana. Aduh, si Abang nih gimana sih? Bang, tempatnya di sana, bukan di sini. Tin. Itu orang budek sama bisu. Terus maju.